Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfai dari Pondok Pesantren Al-Islam Purwakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 132 RT 13 RW 04 Kelurahan Cipaisan Kabupaten Purwakarta. Bisnis usaha yang sedang kami jalankan di Pondok Pesantren Al-Islam Purwakarta ini adalah yang pertama konveksi, di mana konveksi mengkhususkan pada kerudung. Kerudung yang kami buat di Pondok Pesantren Al-Islam Purwakarta itu diproduksi mulai dari TK, SD, remaja, sampai dengan umum. Pemesanan bisa dilakukan melalui kontak yang sudah tertera. Kemudian yang kedua adalah jajanan atau makanan yang bisa dipesan secara online, namanya Teras AB. Pengalaman dan pesan-kesan kita mengikuti program OPOP ini sangat luar biasa, karena kita mengetahui produk-produk apa yang harus kita jalankan dan produksi-produksi apa yang harus kita jalankan juga. Manfaat program OVOP bagi Pondok Pesantren Al-Islam Purwakarta sangat luar biasa manfaatnya, karena dengan hasil itu akan merekrut mereka-mereka yang tidak mampu, yatim piatu, dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, kemudian UPTD P3W Provinsi Jawa Barat, seluruh panitia yang bersangkutan, teman-teman seluruh Pondok Pesantren Al-Islam Purwakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفزيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Atau yang ada dalam faridatun, dalam lafaz tolabul ilmi faridatun, itu menunjukkan ta'lil mubalaghah, yang artinya harus banget. Maka artinya tolabul ilmi, mencari ilmu, faridatun banget di para santri. Hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أتعشق مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشق
تعشقها أمر ثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أعزك أني مقيم الرحال فسيح الخيال.